Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, Popel. Popel, kali ini kita ada di unboxing mystery box. Popel, kali ini kalian bakal ditemenin sama Siska untuk unboxing paket yang udah ada di meja ini. Biar kalian gak tambah penasaran, temenin Siska ya buka mystery box ini. Yuk, sini. Popel, kali ini Siska bakal temenin kalian untuk buka mystery box ini. Nah Popel, biar kalian gak penasaran, yuk kita unboxing sekarang juga. Sini, sini, sini. Popel, nih kalian mau tahu ya, pengirimnya adalah Rangga dari Depok. Penasaran banget gak sih? Aku sih penasaran banget, Popel. Ya udah yuk lanjut, kita buka mystery boxnya. Ada apa isinya, Popel? Kita lihat ya. Popel nih, penasaran gak? Pastinya penasaran banget. Aku juga penasaran banget. Kita lihat ya. Wow, 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 wow. Aku terkejut, Popel. Lihat apa isinya ini, Popel. Siska sih terkejut banget. Tapi Popel masih penasaran nih kalau masih belum Siska pakai. Tunggu Siska pakai ya, Popel ya. Tunggu ya, Popel. Replacing all friends to suit minor plans. Wish I could stop but don't think I can. Kalian tadi kan udah mau tahu banget gitu ya, dan penasaran banget lihat Siska unboxing mystery boxnya. Ini Siska udah pakai, Popel. Mau tahu nggak? Bahannya adem banget. Bahannya adalah latex blends dan warnanya hitam. Ini kayak plastik tapi bukan plastik, Popel. Ini lucu banget sih kalau menurut Siska ya. Tapi kalau menurut Popel, ini di Siska cocok gak sih? Tuh, dengan warnanya yang hitam, mengkilap, gitu. Jadi tambah gemes kan, Popel. Siska mau kasih tahu lagi nih ke kalian ya, bagian mana yang menurut Siska ini amat sangat Siska sukai. Nih, Popel, di bagian depan ada tali silang, kayak kesannya gimana gitu, gemes ya kan, udah warnanya hitam. Siska tuh warna favorit baju Siska kan hitam kan ya. Jadi tuh Siska merasa pakai baju ini tuh sangat cocok nih. Popel, Siska bisikin ya. Nih Popel, kalian bisa loh pakai baju kayak gini ketika kalian lagi sama pasangan kalian atau sama ayang kalian. Siapa tahu nih ya, kalian pakai kostum kayak gini, tema-tema BDSM gitu, kalian bisa nih pakai sama ayang kalian atau kalian deh pokoknya ya. Siapa tahu kalian bisa gitu kan. Kesannya kan semakin ada wow gitu, greget-greget manja gitu ya. Jadi jangan lupa ya ikutin ya apa yang Siska sedang lakukan ini. Yo Popel, thank you Popel. Nah Popel, segitu aja review yang Siska lagi pakai ini. Nah menurut kalian Popel, baju ini cocoknya dipakai buat apa? Kalian pasti tahu dong. Nah, jangan lupa ya Popel, ikutin terus YouTube-nya Popular Magazine Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Bye-bye.